Hello everyone, Nisa here, orang dan universe. Ha, gitu. Bang. Okay guys, so hari ini, what's content kita nak buat? Okay, so memandangkan saya dengan Aira dah together setahun lah. Oh. Sahabatan ni, kita orang kenal apa semua. So, hari ini dah macam setahun, beberapa hari, beberapa minggu macam tu lah kan. So, saya decide. Kita orang nak beli something yang kita orang dah tahu, cuma apa barangan dia tu saya kena pilih dan apa barangan saya dia kena pilih. So ini adalah konten masing-masing lah. Saya pilih barang dia and dia pilih barang saya macam tu. Okay, so saya decide kita orang nak beli phone yang sama. Tapi colour phone tu kita orang, saya yang pilih untuk Aira dan Aira kena pilih colour phone untuk saya macam tu. Ha, macam itulah. Ha, sebab kita plan nak beli sama-sama kan apa semua. So rasa benda ni lah kot. Ha, tengok dia boleh terima tak boleh terima. Apa colour yang kita nak beli? Ha, mana tahu kita nak beli colour hijau ke apa ke kan. Ha. So tanpa membuang masa, let's go kita pergi cari handphone untuk Aira, let's go. Okay, so now kita dah berada dekat mall. Anda nak belikan apa ni kat saya? Dulu takut tak pernah nak belikan apa-apa ni. Birthday saya lambat lagi lah, bulan 3. Ini barang untuk saya juga sebenarnya. Macam aku tukar benda dengan Aira lah. Apa dia? Kita orang nak decide nak beli phone. Tapi aku decide kali untuk Aira, Aira decide kali untuk aku. Dia pergi beli hari ni juga tapi kat lain. Aku kat lain. Kat mana dia pergi beli? IOI kot. IOI. Sebab saya ada kerja dengan Tika. What if kalau dia beli colour yang kamu tak suka? Colour pink lah. Tapi tak ada colour pink lah. Yelah, tak tahu. Tapi tahu dah lah phone apa. Cuma colour je lah. Cuma colour je lah. Tapi macam, aduh, takut ni. Takut Aira beli colour bukan-bukan. Biar Aira rap. Janganlah macam tu. Belakang. Macam tak ada rukun lah. Adalah, so kini kita lagi pergi dekat kedai phone tu lah. Hello guys. Tengoklah mana. Ha, tengoklah. Mungkin Lenovo ke. Sejam kita pergi kedai. Nasib beli colour apa untuk Aira? Natural ke? Ni ke? Kanan ni ke? Natural kan? Ni macam bukan. Ha, natural. Okay. Review sikit. Wow. Mantap lah Nes. Aduh. Ish, sekejap aku ingat gambar aku. Tengok kamera ya. Pro Max. Ah, Pro Max. Ada natural. Ada. Boleh. Wow. Nak berapa tinggi? Nak berapa? 512. Ah, 1 je. Tak kena banyak. Takut. Nes nak juga. Nak juga. Beli MacBook boleh? Atika nak yang mana? Tapi yang ni besar sangat Atika. Kita ni nak phone. Mana dah bawa ke mana-mana. Tak payah beli MacBook je. Nak phone. Nak phone. Nanti saya bagi tahu Arisa. Kenapa Arisa? Sebab Arisa kena beli kat Atika. Atika kena beli kat Arisa. Baik. Arisa mungkin aku beli casing je lah sebab phone ni kan baru tukar. Oh. Mesin goreng. Tak yalah. Nes. Beli terus ke? Ah? Beli terus ke? Berapa ratus ribu Nes? Aduh. Nak juga Nes. Rabut ya. Nes, dua baru. Berapa 16,000 Nes? Kamu boleh mula. Kamu akan lagi ya. iPhone 15 Pro Max. Natural. Saya bantu sikit ya. Okey. So dengan protein plan dah tahun Sakit kepala. Boleh, okey. 8098. Approve.
siap membeli. Thanks Nisa. Aduh, welcome Atika. Atika beli apa tu? Tak ada, saya beli earbuds je. Tak ada lah, ini memang saya punya earphone dah hilang. Earphone dah hilang, dah rosak. Okay. Lepas tu saya gantikan dengan earbuds je. Siapa tahu? Some $10 nak beli. Saya tak tahu Aira beli kalau apa. Kalau Aira tak beli, saya pakai je yang ni. Tak, sebab aku cakap dengan dia, kita memang nak beli yang sama. Cuma colour lah, decide masing-masing. Kalau tak beli lagi, aku pakai je. Kalau Nisa tak nak pakai, bagi tahu Tika tau. Kita tanya Aira dulu lah. Oh, kena tanya Aira juga? Okey lah. Okay, macam tu lah. So, tapi tak, kalau Nisa tak nak pakai, tak apa. Bagi je tahu Tika. Aduh, macam tu. Tika memang boleh pakai untuk aduh, Nisa. Jangan, macam tu lah Tika. Saya nak pakai apa. Kita pakai lah iPhone 11 saya ini. Ada tu nanti, ada tu. InsyaAllah, insyaAllah. Nah, so, kita sambung konten ni bersama Aira Patricia. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita berada dekat rumah sementara nak tunggu Aira balik sebab tadi saya keluar dengan Atika untuk sertakan urusan apa semua and then kita orang tak dapat pergi beli sekali lah, so kita orang decide untuk berpecah and dia pergi dengan kakak dia and saya pergi dengan Atika and then saya sampai dulu, so sementara kita nak tunggu dia balik tu saya rasa kita nak tulis surat lah sikit dekat dia, nanti kita letak dekat dalam ni ha, and then biar dia buka dia berbaca macam tu and saya pun suruh dia juga dia tulis surat untuk saya macam ya apa kata-kata dia. Kita mulakan surat-surat kita. Okay, so saya dah siap tulis surat ni untuk Cik Bab. Tak nak nangis. So, kita tunggu dia balik. Sementara tunggu dia balik dah. Ha, kita letak siap-siap lah kan. Kita nak letak lah dalam beg ni. Bapak besar beg. Beg. So, kita letak je. Nanti kita suruh dia bacakan surat. And dalam ni just ada phone 15 color natural for Aira. I hope dia sukalah and aku tak harap lah dia beli kat aku colour gelap-gelap ke apa sebab saya pun mengharapkan colour yang cerah kot. Tapi nak macam mana sebab saya dah deal dengan dia, kita orang ada main satu game semalam, kita orang berdua and then kita orang cakap kalau nak tunjuk kesetiaan kita orang ni, aku kena pilih colour phone mu, mu kena pilih colour phone aku tanpa bantahan kalau apa-apa. Saya rasa colour ni okey lah kot untuk dia. InsyaAllah lah. Tak tahu lah kukuh diri cakap, aku nak kalah ni lah. Pilih sendiri. Gitu. Okay, so jom kita tunggu Aira Patricia pulang. Sekarang kita sudah ada Aira Patricia. Dah pulang lah. Dia pulang dengan sarung aku. Saya nak ikut Anas. Aduh, kenapa ni ikut saya? Sebab Anas hidup lah, Bob. Okay, mana yang phone aku ni? Phone kau dalam konten aku lah, Anas. Boleh sekali dalam konten ni. Nampak sangat. Nak suruh view tinggi. Alah, tapi, letak je lah sekali dengan ni. Walaupun view tinggi, dia tak akan mampu nak lawan harga phone tu. Ni antara konten yang tak akan dapat modal balik lah. Tak akan dapat modal balik. Okay, so ini adalah untuk Aira Patricia. Mau beli aku kat mana? Aku sama beli dalam Shopee Outfit tu. Apa yang besar beli iPhone? Kan dah aku pakai mana? Aku pakai mana ni? Okay. So, kita orang decide dah macam tadi. Macam semalam lah kita orang cakap. Kalau nak tunjuk kesetiaan persahabatan, saya kena decide colour untuk phone dia. Dia kena decide colour untuk phone saya. Aku debar dah. Aku beli colour muka hijau. Hijau cerah. Janganlah. Hijau. Sampai turun. Janganlah. Aku tu biar, biamu je lah pakai warna pelik-pelik. Okay, so dalam ni ada surat. Saya rasa awak patut baca surat dulu sebelum awak baca. Mau beli satu tera kat aku ni? Ha? Satu tera. Tak ada lah. 64GB. Hei! Patut iPhone 4S je. Kenapa? Bacalah surat dulu. Surat tak nak. Surat tak nak. Nak phone je. Dia ni kena jatuh belakang. Janganlah. Pecah lemak. Mesinnya kena buat. Wah, buruk je tulisan. Dia bagi surat guys untuk saya sebab kita orang decide untuk buat surat satu sama lain sebenarnya. Nak kontai mata lah tu. Tak ada. Tak ada mata dah sekarang. So, jom kita bacalah dulu. Buka dah lagi telefon aku. Tak buka! Tadi buka telefon aku nak buka telefon dia. Oh, dia main buka
aku dia bangga sebenarnya kita boleh beli. Aduh, sama lain. Aduh. Hajar mata lu satu, dua, tiga. Jom saya nak baca lah. Bismillah, ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabatku Aira Bakrisha, terima kasih kerana selalu bersama aku dari dulu sampai sekarang. Ya, terima kasih juga kerana berkawan ikhlas dengan aku. Rasa macam tu je. Jaga aku waktu sakit, bantu aku waktu aku tak ada duit, dan juga always dengan masalah aku. Aku harap kita akan dapat bahagikan family kita. Family kita, doa, usaha dan tawakal. Please jaga solat, jaga hubungan dengan semua orang. Sekarang kita mampu capai beli apa yang kita nak. InsyaAllah next target kita boleh beli kereta pula. Amin. Love you, bab. Jaga diri, jaga solat. I always... Gepri Ari! I always with you. Thank you again. Tolong! So sweet. Tapi tak ada umur-umur kat situ. Kenapa? Tak, sebab saya pakai lip matte yang... Tak nak lah ni macam air Leo. First time oh, I love you kat aku. Okay, I love you. Jangan ingat makna benda lain pula. Ya lah, walaupun mungkin tahu kita jenis kasar. So ni first lah. First time lah dia cakap I love you dekat saya. Saya baru soalan tak nak cakap apa-apa. Saya mampu cakap benda baik-baik je. Thank you lah, Sa. Aku hargai setiap pengorbananmu lah. Dengan aku seumur. Gitulah. Gitulah. And aku happy lah sebab sekarang kita mampu beli apa yang kita nak lah. Sebab dulu aku tahu kita nothing. Betul. Nothing dulu. Lagi-lagi masa awal-awal masa AI dulu, Nisa pernah cerita kehidupan dia macam mana. Dia cari duit, dia jual krepek ke apa semua tu. Dan macam mana orang... Daripada kita start pada zero. Okay, tak macam... Tak ada apa-apa. Orang dengki dengan dia. Apa semua. Gitulah. So, aku bangga. Sebab saya pun lahir bukan daripada family yang senang. Tapi alhamdulillah, saya tak menyusahkan parents saya kalau saya nak apa-apa. Daripada dulu. Jenis macam... Apa yang kita nak, kita usaha sendiri. Sebab parents saya bukan ajar saya untuk bermanja ke apa. Sama je abang kakak saya nak usaha sendiri. Tapi tanpa dia orang pun, saya pun tak ada je kat sini. Gitulah. Ada hikmah lah apa benda semua terjadi. Saya tak dimanjakan. Mungkin kesusahan kita dulu tu, kita dapat bantu family kita balik lah lalu ni. And... Betul, aku macam amazed lah. Aku tengok Nisa sekarang, nama dia pun tengah naik apa semua. Memang... Aira pun sama. Tak lah, tapi nak ayak namamu tu lagi naik pada aku. So macam, kena nak ayak lain lah daripada mula-mula dulu sebab... okay, kita cerita sikit lah selama setahun ni kan. Untuk mu lah, aku nak buat perubahan. Okay. Dari dulu, Abang Alif macam fikir macam mana nak naikkan Nisa. And Kak Bella pun pernah cakap macam Nisa ni dia, kita tak nampak sangat dia. Sampaikan Abang Ali kena tolong dia itu ini untuk naikkan nama dia apa semua. And bila saya tengok dia sekarang, macam kalau nak hosting ke apa pun, Abang Ali suruh dia. And cara dia bercakap pun dah lain apa semua. Gagak juga tu. Gagak juga tapi beda macam lah. Dulu... adalah different. Nampak lain lah. Dulu macam mu talk pop up apa semua. And sekarang aku dah nampak mu berubah. And mu dapat capai apa yang mu nak apa semua. Aku bangga lah. So mungkin lepas ni mana tahu mu nak beli kereta, kau nak kahwin ke apa semua. Aku support lah mu dekat belakang. Itulah. Okay lah kan. Time bab pula ni saya cerita dalam konten bab, okay? Yes. So sekarang ni, kita lah rasa sedih.
Walaupun rasa macam nak nangis, kita nak buat unboxing lah sendiri. Tapi tak tahulah kalau tak suka. Buat apa? Beli mana ke apa? Aku rasa pun tahu dah kot warna apa ni. Tak boleh tengok. Tapi apa yang tu nama dia? Tapi colour kan. Tak apa, buat buka lah sendiri tengok. Buka bagi nampak tau kat sini. Sebab so, jom kita unboxing. Pecah ke? Eh, buka ke belakang ke? Hai, telefon mahal ni. Saya jarang ke tukar phone atau beli phone ni korang. Eh, bagus lagi. Sebab saya buka jenis yang mengikut trend lah. Saya guna sampai dia rosak. Bismillahirrahmanirrahim. Mula kali benda sebenarnya. Aku suka warna ni sebab dia nampak macam yang mahal gitu. Kan? Jom kita unboxing. So, kali ni lah aku decide natural. Comel. Wujud tak beli kali hijau dah pakai duduk. Mana ada colour tu? Taklah. Sebab aku fikir kita perempuan. Ya, kita perempuan tiba kena colour gini. Bukan macam comel tengok Fira dengan Arisa pakai colour gini juga. Bukan nak sedondon ke apa. Tapi kalau macam colour gelap macam tak masuk kot. Maybe pun tak suka kot. Aku tak suka colour gelap. Aku suka warna natural-natural gini je. Betul. Aku tak tahu dia beli yang kalau aku tahu aku debor dah ni. Takut beli colour. Thank you, Sa. Tak nak peluk. Sedih aku. Oh, batuk tu. Janganlah sedih. Apalah dulu. Ya tak? Ya tak? Di keluarga ni pula lepas ni. Itu bukan ni. Tak tahu. Hanya saya. Wow. Congratulations for your achievement. Thank you. Membeli 15 Pro Max aku ni. Eh, sama je kita. Dia, aku tak beli 15 Pro Max, aku beli iPhone 5S. Mudah beli hal lain. Aku ambil mudah telefon ni. Aku ambil mudah. Weh, apa ni? Anyah saya. Slide lah. Aduh. Oh, okay, okay. Nanti kita set up. Kita set up sendiri lah nanti. Aku nak bahasa Espanol. Oh, lajol. Thank you, Nisa. Semoga. Eh, mula patut thank you ke dirimu. Aku, kita kan just swap sahaja. Memelah, tapi berdok. Bila kita achieve sama-sama target ni dengan sahabat baik kita, dia jadi lain lah, lain. Tak baik mana, tapi tak terpaksa. Sahabat baik Aira orang lain. Yes, of course. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Rezeki. Semoga rajin-rajin buat konten lah dua-dua lepas ni. Rajin buat konten. Anda kata habis Alif nak 18, kita buat 58 konten mungkin lepas ni. 3 konten sehari. No, masa konten. Maybe lepas ni kita target maybe kereta ke mana. Kereta. Sebab kita orang sebenarnya ada target bersama yang kita orang rancang and saya rasa akan dapat lah kot slow-slow insyaAllah. Insya lambat atau cepat sahaja. Lambat atau cepat. Tapi kita orang ada target yang yang macam nak sama-sama capai sekali. Kalau korang nak tahu mungkin next content mungkin. Oh, takkanlah next content tu dapat. Mungkin nantilah nanti akhir tahun ke bila insyaAllah. Doa lagi kita orang. Doa lagi kita orang murah rezeki. Amin. Sentiasa dilindungi. Kita lah. Kita pun. Suka ni dapat achievement lah. Gitu. Alhamdulillah. Nak naik. Sebab aku berjaya. Tak minta duit siapa-siapa nak benda-benda punya sendiri daripada dulu. Betul. Eh, Alhamdulillah, happy ni rasa. So, sekarang ni aku tak sabar nak tengah aku pula. Tengah pula. So, saya rasa konten saya sampai di sini sahaja, guys. Kalau korang nak tengok apa kali saya dapat, korang boleh pergi ke konten Aira pula. Sebab saya shoot yang saya dulu, baru shoot yang Aira. Cuma kita orang tak tahulah siapa post dulu ke. Ya, betul. Post rentak ke macam mana? Post rentak lah kot. So, kalau korang nampak konten ni,
Mungkin 30 minit selepas itu korang boleh nampak konten saya pula. Hmm. Kita cerita pula pasal benda lain lah pula kat situ. Betul. Ha, gitu. Itu sahaja konten saya pada kali ini. Korang jangan lupa like, comment, subscribe and share and support semua AI team. And thank you so much untuk supporter-supporter kita orang yang tak berhenti-henti bagi apa orang kata? Support lah. Support. Ha, yang hantar bunga, ke apa semua. Alhamdulillah. Love you. And untuk pengakhir kata daripada akulah. Aku tak balas lagi hak mohon yang tadi ni. I love you more. Oh. Aku nak pakai kaftan gini je. Malah nak siap tu. So shoot gini je lah. Okay. So kita jumpa di next content. Bye bye. Assalamualaikum.